يا ذا الجلال
أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. InsyaAllah hari ini kita masuk dalam babu sidqi. Bab yang baru iaitu bab sidqi, bab pada menyatakan benar. Ada sebanyak 6 hadis dalam bab ni. As-sidqu benar ini sebagaimana yang dinyatakan oleh setengah ulama, as-sidqu istamalahu as-sufiyatu bi makna istiwa sirri wal alaniyati. Jadi kata setengah para ulama as-sidqu benar itu bermaksud istiwa isri wal alaniyati, sama dari segi batin dan juga zahir, wa zahiri wal batini, bi alla takdziba ahwalul abdi a'malahu, dengan bahawa ahwal yakni keadaan hati seorang hamba itu tidak menipu amalan dia. Makna sebagaimana begitu hati dia, begitulah amal yang zahir dia. Kalau zahirnya nampak tawaduk, maka hatinya memang tawaduk. Dia tidak buat-buat. Wala a'maluhu ahwalahu. Dan amal dia tidak menipu ahwal dia. Waja'alul ikhlasa a'mah. Dan para ulama tasawuf, mereka menjadikan ikhlas itu terlebih umum daripada siddiq. Maka kullu sadiqin mukhlisun wa laisa kullu mukhlisin sadiqun. Tiap-tiap mereka yang benar itu adalah mukhlis, adalah ikhlas, dan tidaklah tiap-tiap yang ikhlas itu benar. Maka maqam sirqi, maqam siddiq ini merupakan maqam yang sememangnya tinggi dalam perjalanan hati. Sebab apa? Sebab untuk nak memastikan seorang hamba tu sama dari segi zahir dengan batin, dia perlu kepada penelitian yang cukup-cukup halus dalam hati dia. Macam kita sendiri kadang-kadang dengan makhluk pun kita tak cukup benar. Kadang-kadang kita layak orang nampak baik. Kita layak orang dengan muka senyum, kita layak orang ni dengan seolah-olah bagi layanan yang perfect, terbaik. Tapi hati kita kadang-kadang serabut dengan dia. Maknanya kita buat layanan tersebut dengan terpaksa. Maka ini tidak benar.
Sebab itulah nak nak benar zahir dengan batin, maka itu satu benda yang perlu kepada mujahadah yang tinggi. Bahkan as-siddiq itu adalah satu sifat yang yang sentiasa ada dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehingga beliau ni digelar dengan As-Siddiq. Firman Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan wa kunu, duduklah kamu bersama mereka yang benar, bersama golongan siddiqin. Dan firman Allah Ta'ala, wa qala Ta'ala, was-sadiqina was-sadiqat, orang-orang yang benar dalam kalangan lelaki dan perempuan. Wa qala Ta'ala, falau sadaqullaha lakana khairan lahum, kalau mereka membenarkan Allah, lakana khairan lahum, nescaya as-sidqu itu adalah kebaikan bagi mereka. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahallahu ta'ala, haqqa ala kulli man fahima anillah, maka benarlah di atas setiap orang yang faham daripada Allah. Maknanya mereka yang mendapat kepahaman daripada Allah, yang mendapat ma'rifat daripada Allah, para muqarrabin, maka berhak ke atas mereka, sepatutnya ke atas mereka itu, an yulazima sidqa fil aqwal wal ikhlasa fil a'mal wassafa'a fil ahwal, faman kana kadzalika lahiqa bil abrar wa wasala ila ridal ghaffar. Apa maksudnya? Maksud dia berhaklah ke atas mereka yang sewajibnya, ke atas mereka yang mendapat kepahaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, an yulazima sidqa fil aqwal, mesti melazimi bersifat dengan sifat benar dalam kata-kata mereka. Mana apa yang terbit daripada, apa yang terbit pada kata-kata mereka, itulah yang ada dalam hati mereka. Wal ikhlasa fil a'mal, maknanya macam kita sebut sayang kepada seseorang, kita sebut kasih kepada Allah, kasih kepada Nabi, maka itulah yang ada dalam hati dan jiwa. Ini benar zahir dan batin. Wal ikhlasa fil a'mal, ikhlas dalam amal, wassafa'a fil ahwal, dan suci bersih dalam batin, dalam hati sanubari. Faman kana kadzalika, maka barang siapa yang bersifat dengan sifat demikian, lahiqa bil abrar, nescaya mereka bersama dengan golongan-golongan yang al-abrar, yang al-abrar, wa wasala ila ridal ghaffar, dan mendapat sampai kepada redha Tuhan yang Maha Pengampun. Baik, okey, tengok dalam kitab. Jadi ar-rajihu indal ulama'i, maka pandangan yang rajih di sisi para ulama, an-nasidqa, bahawasanya siddiq, benar itu mutabaqatul khabari lil waqi'i, mutabaqah, berbetulan, sama perkhabaran itu dengan waqi', dengan apa yang berlaku. Lagu mana berlaku, maka dikhabarkan, maka khabar itu adalah siddiq, benar. Wal kadhibu aksuhu, dan wal kadhiba aksuhu, wal kadhiba, yakni menipu, pembohongan itu akas kepada siddiq, aksas siddiqi, yakni ghairu mutabaqatil khabar lil waqi'. Wa qala ba'dul ulama, idan berkata setengah ulama, as-siddiqu, siddiq itu istiwa'uz zahiri wal batini was-sirri wal alaniyah, sama zahir dan batin, bagaimana tindakannya, bagaimana perbuatannya, bagaimana kata-katanya, begitulah batinnya, begitulah batinnya. Wasirri wal alaniyati, dari segi sir dalaman, wal alaniyati luaran. Kalau zahirnya itu memberi senyuman manis kepada saudara-saudara dia, dia tunjuk rasa senang hati. Contoh ada tetamu, mari rumah kita. Jadi bila tetamu mari rumah kita ni, kita rasa kita tunjuk muka manis, kita mengalu-alukan kedatangan mereka, tapi dalam hati kita rasa macam terganggu. Ini ke tidak sama? Tak sama zahir dengan batin tu. Maknanya dengan makhluk memang susah kita nak buat. Begitu juga kadang-kadang dalam ibadah kita,
apa yang kita tunjuk itu sebenarnya bukan apa yang ada dalam hati dan jiwa kita. Wa yumkinu an naqula, dan boleh bahawa kita kata ke begini, inna sidqa, siddiq itu adalah huwa muwafaqatul amali limuqtada awamiri syar'i. Makna mutabaqah amal, amal yang dizahirkan itu bertepatan dengan tuntutan-tuntutan syarak. Wa ammal ahaditsu, adapun hadis-hadis, fal awwalu an ibni mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis pertama daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, qala inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya siddiq, benar itu yahdi, yani yurshidu, yuwasilu ilal birri, membawa kepada al-birri, membawa kepada kebaikan. Yani tiap-tiap perkara yang baiklah. Ismun jami'un likulli khairin. Wa innal birra, dan kebaikan itu yahdi ilal jannati, menjadi sebab untuk mendapat syurga. Yuwassilu ilal jannah, yani yuwassilu sahibal birri ataupun al-barra tu ilal jannati, membawa kepada syurga. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang lelaki, alif lam di sini alif lam lil jinsi, dan dinyatakan ar-rajul alis syaraf, tapi termasuk di sini yadkhulu fihi al-mar'atulah, masuk sekali perempuan, masuk sekali perempuan. Jadi sesungguhnya seseorang itu layas duku, dia bersifat dengan sifat benar. Dan setengah riwayat layataharra asirqa, maknanya sangat-sangat mencari sifat benar. Hatta yuktaba indallahi siddiqa, sehingga ditulis di sisi Allah siddiqa, dia adalah orang yang benar. Apa maksud dia? Maksud dia siddiq ini daripada abniyatil mubalaghati. Dalam sorahnya makna bina'i mubalaghah. Wahuwa man yatakarraru min husidiku hatta yasira sajiyatan lahu wa khuluqan. Iaitu yang sentiasa yatakarrar min husidiku, yang sentiasa berulang-ulang banyak kali terbit daripada ni sifat siddiq, sehingga yasira as-sidku ini menjadi sajiyatan lahu, menjadi sifat yang terbina dalam jiwa dia. Wa khuluqan, dan akhlak dia, memang dia bersifat dengan sifat benar, tak pernah bercakap, bahkan dia tidak terlintah untuk nak bercakap perkara-perkara yang bohong. Hatta yuktaba indallahi siddiqa, sehingga ditulis di sisi Allah dia adalah orang yang benar. Wa innal kadhiba, dan al-kadhib itu yahdi ilal fujur, membawa kepada fujur. Yani al-fujur al-a'malu sayyi'ah, amale-amale ye buruklah. Wa innal fujura yahdi ilan nari, dan al-fujur itu membawa kepada neraka, membawa kepada neraka. Kerana maksiat-maksiat itu dia akan, bila banyak sangat buat maksiat, maka dia akan membawa, menjadi sebab kepada pelaku maksiat itu untuk masuk neraka. Wa innar rajula la yakdhibu, dan satu riwayat la yataharra al-kadhiba, sentiasa menipu, sentiasa berbohong. Hatta yuktaba indallahi kadzaba, sehingga ditulis di sisi Allah itu kadzaba. Bahkan manusia ini sudah ma'ruf dia ni al-kadzab, seorang yang menipu. Jadi apa maksud dia? Muraknya adalah izharu zalika lil makhluqin, maknanya muraknya adalah menzahirkan demikian itu kepada makhluk. Dan dengan bahawa masyhur dia ni sebagai seorang yang al-kadzab. Nah, sebab apa? Sebab sentiasa bercakap menipu. Muttafaqun alaih. Ya, hatta yuktaba indallahi kadzaba, maksudnya adalah sama seperti tadi, kadzab ini min abniyatil mubalaghah. Maknanya yatakarraru minhul kadzibu hatta yasira sajiyatan lahu wa khuluqan. Sentiasa bercakap menipu sehingga menipu ini dah jadi sifat dia, jadi akhlak dia. Hatta yuktaba indallahi kadzaba, sehingga ditulis
di sisi Allah Ta'ala dia adalah seorang yang menipu. Apa yang dimaksudkan dengan yuktabu inda Allahi siddiqa dan wa yuktabu inda Allahi kazzaba. Yuktabu inda Allahi siddiqa ditulis, ditetap bagi dia ni seorang yang menipu. Maksudnya, yuhkamu lahu bizalika. Nah, tengok dalam lughatul hadis ni dulu. Maknanya adalah yuhkamu lahu bizalika. Yuhkamu lissiddiq bizalika. Bisidqi. Ditetap baginya, bagi orang yang benar ini bidzalika dengan sifat sidqi wa yastahiqqu alwasfa bihi dan dia berhak bersifat dengannya bisidqi wa yastahiqqu thawabas sadiqin dan dia berhak mendapat pahala golongan yang siddiq wa kadzalika yuktabu indallahi kadzdzaba begitu juga bila kita sebut ditulis di sisi Allah Taala dia adalah seorang yang kadzdzab ayyuhkamu lahu bil kadzibi ditetap dihukum bagi dia ini bagi lil kadzab ni bil kadzibi dengan al kadzib sifat berbohong wa yastahiqqu an yusafa bihi dan berhaklah dia bersifat dengannya dengan al kadzib wa yastahiqqu iqab al kadzabin dan berhak mendapat balasan orang-orang yang al kadzab orang-orang yang berbohong. Jadi berbohong ni ada dua jenis, berbohong yang berdosa dan berdosa besar dan berbohong yang berdosa kecil. Berbohong yang berdosa kecil itu yakni berbohong yang tidak menyakiti hati orang lain. Mana tak sabit dengan orang lain. Adapun berbohong yang menyakiti hati orang seperti termasuk fitnah. Maknanya benda yang berkaitan dengan muru'ah orang, fitnah orang. Maka itu termasuk dalam dosa-dosa yang besar. Apa adalah hadis itu? Hadis ni memberi faedah kepada kita at-targhiba fis-sidqi. Targhib bagi galaknya fis-sidqi. Dari sifat benar li'annahu sababu kulli khairin kerana benar itu sebab kepada segala kebaikan. Bila kita benar maka benar itu adalah as-sidqu huwa aslun wal ikhlasu huwa far'un. Benar itu adalah asal dan terbit daripada benar itu cabangannya adalah ikhlas. Sebab itulah dikatakan kullu sadiqin mukhlis. Tiap-tiap yang benar itu dia ikhlas. Dan tidak tiap-tiap yang ikhlas itu dia benar. Wa ta'zira minal kadhibi. Dan nak bagi peringatan daripada bercakap bohong. Ala wa ta'zira minal kadhibi li'annahu sababu kulli syarrin. Kerana menipu itu sebab kepada segala pembohongan. Sebab apa dikatakan seseorang ni bila berbohong, dia akan banyak kali berbohong. Sebab sekali berbohong, maka dia akan berbohong dua kali. Sebab nak menutup pembohongan yang pertama. Demikianlah nak tutup pembohongan kedua. Demikianlah nak tutup pembohongan ketiga. Maka dia terus sahaja berbohong. Sehingga ditulis di sisi Allah Ta'ala, dia adalah seorang yang Al-Kazzab. Wa anna manishtuhira bishayin soha an yusofa bihi. Maka mereka yang masyhur dengan sesuatu, soh disifatkan dengan dia. Orang yang masyhur dengan bercakap benar, maka dia bersifat dengan sifat benar. Yang masyhur dengan sifat kadzib maka berhak untuk bersifat dengan sifat kadzib. Al-thawabu wal-iqabu, pahala dan juga balasan ini yatarattabu, maknanya terhenti, terhasil ala ma yaqumu bihil insanu. Terhasil berdasarkan apa yang dilakukannya oleh manusia. Min amali khairin aw syarrin, daripada amal kebaikan ataupun keburukan. Aqibatus sidqi, ini tidak ada dalam PDF, ada dalam kitab. Aqibatus sidqil al-jannatu, balasan bagi orang yang benar itu adalah syurga. Wa aqibatul kadhibi an-naru, dan balasan bagi orang yang bercakap bohong, hasil daripada pembohong iaitu an-naru, adalah neraka. As-sidqu yakunu bil qawli al-mutabiq lil waqi'i wa bil fi'li fi ada'ihi ala ahsani wajhin. Benar itu yakunu bil qawli, boleh jadi dengan kata-kata al-mutabiq lil waqi', yang mutabaqah dengan waqi' yang sebenar, dan wa bil fi'li dan dengan perbuatan fi ada'ihi, dalam menyampaikan seorang itu ataupun menyampaikan tiap-tiap amal tersebut ala ahsani wajhin, di atas wajah yang terbaik. As-Sani min Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Yang kedua adalah daripada Abi Muhammad
Abi Muhammad ini kunyah kepada Sayyidina Hasan bin Abi Talib, Hasan bin Ali bin Abi Talib. Jadi cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kunyah dan nama beliau ini dinamakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang aku hafal? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna sidqa tumaninatun wal kadhiba ribatun. Jadi rawahu Tirmizi, Tirmizi, wa qala hadithun sahihun. Qawluhu yaribuka huwa bi fathil ba, bi fathil ya yaribuka. Wa ma'nahu wa dhammiha, ataupun boleh dibaca dengan yuribuka. Tapi al wal fathu afsah. Baca dengan yaribuka itu lebih afsah. Wa ma'nahu, maknanya utruk ma tasha'u fi hillihi. Wa utruk ma tashukku, tinggalkan ma tashukku, tinggalkan apa yang kamu syak fi hillihi, dalam halal sesuatu. Wa'dil ila ma la tashukku fihi, dan pindah kepada barang yang kamu tidak syak padanya. Al-hadisu rawahu Tirmizi fi abwab sifatil qiyamah, babu i'tilha wa tawakkal. Jadi dari hadis ni, apa yang nak diceritakan hadis ni? Hadis ni nak cerita hati seorang mukmin ni, Allah Taala cipta dia akan rasa sangsi, dia akan taradud dengan perkara yang tidak jelas. Ini sifat. Wa inna nafsal mu'min jubilat ala annaha tatma'innu ila sidqi wa tanfiru minal kadhibi. Dia perkara benar dia akan tenang. Dengan perkara yang tidak benar, dengan perkara yang tidak jelas, dia akan rasa sangsi. Contoh, seorang mukmin bila dia jumpa tengah jalan tak duit orang lain, adakah dia akan ambil kepada dia? Tak, dia akan nak ambil itu dia tak berani. Dia akan mikir banyak kali. Maka dia tak selitah pun kadang-kadang nak ambil perkara tak ada, sebab dia tahu itu bukan milik dia. Jadi ini hati orang mukmin, dia sensitif. Sebab itulah disebut maknanya perkara yang meragukan kamu, perkara yang menyebabkan kamu ni rasa tak tenang, maka kamu tinggalkan. Kamu tinggalkan perkara tadi. Dak ma yari buka ila ma la yari buka, kepada perkara yang tidak menjadikan kamu sanksi. Perkara halal, mana perkara syubhah. Lebih-lebih lagilah perkara haram. Maka itu lagilah perlu ditinggalkan. Ini perkara yang syubhah. Dak ma yari buka. Cuma al-amru di sini amru nadbin. Amru nadbin. Arhe sunat. Sebab apa? Sebab meninggalkan tawakkis syubhat mandubun alal asah. Meninggalkan, menjaga diri daripada perkara syubhah itu adalah sunat pada qaul yang asah. Fa inna sidqa tumaninatun. Maka benda yang benar itu menyebabkan hati seorang mukmin itu tenang. Wal kadhiba ribatun. Bila orang yang contoh orang yang suka bercakap benar, bila dia cuba bercakap bohong, dia akan tak tenang. Dia akan sensitif, hatinya sensitif. Afadal hadis. Hadis ni nak menjelaskan kepada kita istihbabat tanazzuhi anisyubuhati wal iqdami ala ma huwa halalun bayyinun. Sunnah tanazzuh. Disarankan sangat tanazzuh, maknanya kita bersihkan diri, bebaskan diri daripada syubhah. Daripada syubhah. Wal iqdami ala ma huwa halalun bayyinun. Dan ikdam. Ikdam ni maknanya mengkedepankan diri. Ambil perkara yang halal yang nyata. Ini sebagaimana hadis yang lain. Al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun. Perkara halal nyata, perkara haram nyata. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Di antaranya adalah perkara yang mustabihat. Famani taqa syubhati faqad istabra li dinihi wa irdih. Lianna manittaqa syubhati, kerana mereka yang menjaga diri daripada perkara syubhat,
faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, dia ni jaga agama dia dan maruah dia. As-sidqu dan benar itu yang sahibihi tumaninata. Siddiq itu dia akan membawa dalam diri sahib dia ketenangan, fil qalbi wasyaja'ata, keberanian nak lakukan satu-satu amal, wa izzatan nafsi, ketinggian diri, wasiqatan nasi bihi, dan siqah, manusia ke siqah. Orang yang sentiasa benar itu manusia ke siqah, pandang tinggi kepada dia. Wal kadhibu yab'atsu fi nafsi sahibihi syakka. Maka kadhib itu dia membawa dalam diri sahib dia perasaan syak, wattaradduda, taraddud, wal khaufa, takut, wazulla, rasa hina, wah, wal hawana, rasa kerdil, wassagara, rasa kecek, wa adama thiqati bainan nasi, dan tidak dipercayai dalam kalangan manusia. Sebab suka bercakap bohong, tidak bersifat dengan sifat siddiq. Hadis yang seterusnya, ats-tsalitsu an Abi Sufyan ats-Tsakhri bin Harb radhiyallahu anhu fi hadisihi at-tawili fi qisati Hiraqla. Nah, ini satu hadis yang cukup-cukup panjang dalam kitab Badi'ul Wahyi dalam Sahih Bukhari. Panjang cerita. Cerita Sayyidina Abi Sufyan yang ketika tu dia berada di Syam tahun ke-6 Hijrah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus surat berdakwah kepada sekalian raja-raja. Di antaranya adalah Hiraqla, pemimpin raja Rom. Kemudian bila ada surat tu daripada Muhammad Rasulullah, jadi raja ni dia utuskan cari orang terdekat dengan yang mengutuskan surat ni, dan dia dapati Abu Sufyan berada di Syam. Masa tu dia belum lagi memeluk Islam lah, tahu kena hijrah. Lalu dia jemput Abu Sufyan dan bertanya mengenai siapakah yang mengutuskan surat ni. Lalu diceritakan sifat-sifat dia, apa yang berlaku dalam hadis yang cukup panjang lah. Cuma dalam hadis ni diambil bab yang berkaitan dengan siddiq, bahagia yang berkaitan dengan siddiq. Apa dia kata? Qala Hiraqlu, berkata Hiraqlu, famadha ya'murukum, apa yang dia suruh kamu buat, apa yang Nabi Muhammad itulah, yakni Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tu suruh kamu buat, apa yang diseru kamu? Qala Abu Sufyan, berkata Abu Sufyan, dia kata qultu yaqulu, aku berkata, Abu Sufyan berkata, yaqulu, dia mengatakan, ubudullah, sembahlah Allah, wahdahu la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah, ubudullah, wahdah la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah Ta'ala yang Maha Esa, jangan syirik kepada Allah dengan sesuatu. Jangan syirikkan Allah Ta'ala akan sesuatu. Watruku ma yakulu aba'ukum, tinggalkan apa yang dikatakan oleh datuk-datuk kamu. Wa ya'muruna bis-salati, dan baginda menyuruh kami dengan solat. Was-sidqi, dan juga sifat benar. Wal-afafi, maknanya sifat tinggi diri, bebaskan diri daripada maksiat. Wassilati, dan menghubungkan silaturrahim. Muttafaqun alaih. Apa adalah hadis? Jadi hadis ni memberi faedah kepada kita, nak menjelaskan kepada kita mula zamatar rasuli sallallahu alaihi wasallam lisidqi wa syuhratahu bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melazimi sifat siddiq dan masyhur, terkenal dengan siddiq. Wa syahadatul a'da ilahu bidzalik, dan penyaksian musuh terhadapnya dengan demikian. Lahu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bidzalika, ini bisidqi. Maknanya Abu Sufyan ketika ni tak memeluk Islam lagi, dia menyatakan dia suruh kami solat dan bercakap benar. Maknanya sifat benar itu memang ma'ruf, diketahui, termasuk pihak musuh. Ra'su hadzal dini, umbi asas kepada agama ini, tauhidullah azza wa jalla, mentauhidkan Allah azza wa jalla, wa adamul isyraki bihi, dan tidak melakukan syirik
terhadap Allah Ta'ala. Wahuwa mamba'ul fadaili, maka sifat ini adalah sifat tauhid ini adalah mamba'ul fadaili, tempat terbit daripada segala fadail, segala kebaikan. Seterusnya at-tamfira minat taqlidil a'ma wa khassatan fi umuriddin. Tamfira maknanya perlu kita jauhi taklid buta khususnya dalam urusan agama. Min sifatir rusuli as-sidqu, di antara sifat para rasul adalah as-sidqu, sifat benar. Wahya sifatun lazimatun lahum, dan sifat siddiq ini sifat yang lazim bagi mereka. Bahkan kita belajar dalam ilmu tauhid, sifat siddiq ini adalah sifat wajib bagi para rasul. Wahum ma'sumuna an diddiha, jadi para rasul itu bebas daripada lawan sifat siddiq ini. An diddiha sifat allati hiya as-sidq, liyathiqanna bi kalamihim, supaya manusia percaya kepada kata-kata mereka. Fima yukhbiruna anillahi ta'ala, terhadap apa yang mereka khabarkan daripada Allah Ta'ala. Hadis terakhir pada pagi ini, Rabi'un an Abi Sabitin, yang keempat daripada Abi Sabit, waqil Abi Sa'idin, waqil Abil Walidi, Sahl ibn Hunayfin, wahwa badriyun. Badriyun ni maknanya man syahida badran, mereka yang menyertai peperangan Badar, dan beliau ni menyertai banyak peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wasabata ma'al rasuli lamman hazaman nasu fi Uhud, dan beliau ni orang yang teguh tetap bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika manusia lari dari peperangan Uhud. Beliau hak jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, wahwa badriyun radhiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, qala man sa'alallaha ta'ala syahadata bi sidqin ballaghahu Allahu manazilash syuhada. Kata barang siapa yang utlub, yani man talaba minallah, yang tuntut berdoa kepada Allah Ta'ala untuk mendapat asyhadah, mendapat mati syahid, bisidqin, dengan benar, yani hala kaunihi sadiqan fi su'aliha, dia minta dengan benar-benar, dia minta dengan benar-benarnya, dengan begitu yakinnya, ballaghahullahu manazilah syuhada, yani ballaghahullahu biniyatihi sadiqah, Allah Ta'ala menyampaikan dia dengan niat dia yang benar itu pada tempat-tempat syuhada. Wa in mata ala firasyhi, walaupun dia mati di atas katil dia, tak lagi perih pun, tetapi kedudukan itu dia boleh. Sebab apa? Sebab dia minta dengan benar. Ini seperti hadis yang kita baca pada awal-awal kitab Riyadhus Salihin ini, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wa la qata'tum waliyan illa kanu ma'akum habasahumul uzru. Sesungguhnya di Madinah ni ada beberapa golongan yang mana tak berjalanlah kamu satu perjalanan, tak lalulah kamu satu lembah melainkan mereka bersama kamu. Tetapi mereka ni terhalang oleh kesakitan, keuzuran. Ya, macam inilah maknanya kita minta kepada Allah Ta'ala untuk mati syahid, tapi kadang-kadang terhalang disebabkan beberapa faktor. Wa in mata ala firasyhi, tapi dia berdoa itu dengan siddiq, maka Allah Ta'ala menyampaikan dia dengan kedudukan para syuhada. Afadal hadis, jadi hadis ini nak cerita kepada kita anna sidqal qalbi, bahawa kebenaran hati itu sababun li bulughil arabi, kebenaran hati itu sebab untuk nak menyampaikan hajat, mendapat hajat kita, hajat kita untuk mendampingi Allah, hajat kita untuk dekat dengan Allah, maka kebenaran itu menjadi sebabnya. Wa anna man nawa syai'a, dan mereka hak berniat sesuatu, min amalil birri, daripada amal kebaikan, usiba alaihi, diberi pahala. Wa illam yatahaqqaq lahu amaluhu, walaupun tidak berlaku lagi bagi dia oleh amalan dia. Istihbab talabi syahadati, disarankan untuk nak minta syahadah, wal ikhlas fi zalika, ada ikhlas dalam tuntutan tersebut. Asyhadatu bisidqin hiya an takuna li i'la'i kalimatillahi ta'ala wa naili mardatihi la li gharadin akhar. Dan asyhadah maknanya minta mati syahid itu dengan benar. Apa dia asyhadah bisidqin, apa dia niat mati syahid dengan benar itu, hiya an takuna, iaitu dengan berniat
supaya dapat meninggikan kalimah Allah dan mendapat redha Allah. Bukan ada gharak yang lain. Mendapat redha Allah dengan maksud kita lakukan perkara-perkara yang memang boleh mendapat redha Allah, yang mutabakah dengan syariat. Yang mana perbuatan itu kalau dibuat maka akan dapat redha Allah Ta'ala insyaAllah. Jadi setakat itulah pada pagi ini. InsyaAllah moga-moga kita dapat manfaat daripada majlis kita, majlis ringkas kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakirna ma nusina. Allahumma anfa'na bima allamtana wa allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.